satu lagi smartphone terbaru dari Gione yang resmi dirilis ke publik dengan nama Gione Steel 2. Ponsel ini bisa dibilang cukup menarik dan cukup unggul di berbagai sisi, karena smartphone ini hadir untuk menyasar pasar ponsel di segmen menengah atas. Kabarnya ponsel ini datang dengan menawarkan beberapa kelebihan yang siap untuk memuaskan setiap penggunanya. Dan salah satu kelebihan tersebut datang dari penggunaan baterai berkapasitas besar yakni 4000 mAh. Hanya saja tak disebutkan jika ponsel ini memiliki fitur fast charging. Walaupun gitu, smartphone yang satu ini tetap bisa menjadi pilihan terbaik. Salah satu hal yang membuat ponsel ini tergolong premium adalah hadirnya chipset MediaTek MT6737 yang di dalamnya sudah tersemat prosesor quad-core 1,25 GHz. Bahkan tak hanya sampai di situ saja, sebagai pendatang baru ponsel ini juga dilengkapi dengan adanya RAM berkapasitas 3GB dan juga memori internal yang dibagi menjadi dua model yakni model 16GB dan model 32GB. Perbedaan ini tentu saja menjadikan harga Gione Steel 2 ini akan berbeda-beda. Selain itu, untuk menjaga keamanan datanya disertakan pula tombol home berfitur fingerprint sensor. Smartphone ini kabarnya datang menggunakan OS Android Marshmallow 6.0 yang dipadukan dengan user interface Amigo 3.5 yang membuat tampilannya semakin terlihat sempurna. Bahkan tak hanya sampai di situ saja, seperti terlihat pada gambar yang ada, desain ponsel Gione Steel 2 ini juga terbilang cukup mewah karena menggunakan material metal yang dibentuk dengan desain sepanjang 144,3 mm, lebar 70,5 mm, dan tebal 8,6 mm dan memiliki bobot seberat 160 gram. Adapun di dalam pemasarannya, Gione menyediakan beberapa tipe pilihan warna yang dapat sobat pilih sesuai selera, mulai dari jazz gold dan gold black. Sementara untuk urusan fotografinya, Gione Steel 2 ini datang menawarkan lensa beresolusi 8MP di bagian belakang dan 5MP di bagian depan. Kemudian untuk sektor konektivitasnya disediakan akses 4G LTE dan 3G HSPA serta beberapa pendukung lain dalam urusan konektivitas seperti Wi-Fi, Bluetooth, GPS, dan port USB dan port audio. Untuk urusan layar, smartphone ini diketahui hadir dengan menawarkan layar berukuran 5 inci dengan resolusi HD 720x1280 pixels yang pastinya akan mumpuni ketika digunakan untuk menonton film ataupun bermain game. Sementara untuk urusan harganya, Gione diketahui membanderol smartphone Gione Steel 2 ini mulai dari RMB 1299 USD $190 atau sekitar 2.5 jutaan untuk model memori internal 16GB. Jadi bisa dipastikan harga Gione Steel 2 model 32GB akan jauh lebih mahal.